Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Otomoji. Sehat-sehat semua ya, sehat dong ya. Ya, mantap video hari ini. Ini tetap mobil mau dijual. Ini mobil agak muda, tahun 2015. Mobil LCGC ya, Toyota Agya warna silver. Ini manual. Ini tipe G upgrade TRD, plat K Kudus ya ini ya, pajak jalan. Kemudian ini tahun 2015 dan ini mau dijual. Harga nanti saya spill di bawah seperti biasa. Kemudian nanti kita lihat barangnya, kondisi eksterior, interior, dan ini barang masih orisinil dan ini service record. Odometer itu sekitar di bawah 50.000 begitu. Ini ya, barangnya di belakang saya, nanti kita lihatkan detail-detailnya seperti apa, kelebihannya apa. Tapi ini barang bagus ya, karena tahun 2015 masih muda. Kesan mantap, gak perlu lama-lama, kita cek aja. Toyota Agya tipe G upgrade TRD warna silver tahun 2015 manual gas. Nah ini ya, kesan mantap teman-teman, tampilan Agya ya, tahun 2015 tipe G upgrade TRD ya. Sudah kelihatan upgrade-nya itu di body kit bawah itu ada tambahan. Nah, ini kita lihat detail, kita puteri aja untuk mobilnya kondisinya seperti apa. Kalau untuk body ini masih orisinil. Lampu ini masih bening. Bawah ini masih orisinil dan grill ini ada tambahan variasi chrome ya. Ini kemungkinan hanya ditempel saja. Kalau aslinya kan dia ada garis hitam di sini plastik, tapi ini sudah ditambahi adsense chrome di sini. Kalau dilihat ya manis lah, cukupan. Emblemnya kalau dia di body masih tipis sekali ya, bisa dilihat atau didengarkan sendiri nih. Gitu. Nah ini tambahan untuk body kit di bawah. Kalau bawaannya kan belum ada body kitnya, ini sudah ada tambahan body kit ya, add-on sendiri supaya tampilannya looknya seperti TRD begitu. Ini kita lihat ke atas, kondisi plastik-plastik. Kalau mobil baru ini saya jamin kondisinya masih good lah, masih bagus, tidak ada bekas insiden dan lain sebagainya. Ini ban juga masih asli bawaannya, belum pernah ganti. Mana ada tahunnya atau tidak ya. Tahun, nah ini tahun 2015 begitu. Ini service record ya teman-teman. Spion ini ada tambahan ataupun adsense chrome-nya di situ. Kaca juga tidak berjamur, masih orisinil semuanya. Inilah look-nya dari samping Agya ya, LCGC yang masih banyak peminatnya. Dan kemudian ini tambahan untuk set kit sampingnya, jadi dia muter tambahannya. Kalau body dilihat loh, glowing warna silver dan tidak ada bekas insiden laka ataupun apa, tidak ada. Ini talang air atas masih ada komplit, dan belakang ini masih bawaannya juga. Tahunnya ini masih tahun 2000, wah ini 15 ya, 3615, bisa dicek di sini tahunnya. Bodi dari sebelah samping, sebelah kanan belakang masih oke. Ya, ini sudah ada spoilernya juga, lampu rem ada di sini. Kemudian ini ada tambahan garnish-garnish chrome ya untuk stop lamp, lampu mundur sama lampu kotanya. Ini emblem Agya, tipenya G. Kemudian belakang itu ada tambahan ini ya, set. Nah itu sedikit belakang, dia sudah ada sensor parkirnya juga. Kalau kamera belum ada ya, tapi sensor parkir masih ada. Ini bawahnya tak lihatkan sekilas, tapi ini barang kondisi bagus teman-teman. Bisa dicek sendiri nanti lokasi di Magelang ya. Puteri. Nah itu variasi-variasi ya, emblem ataupun tutup tangki chrome. Kemudian ini handle-nya ada chrome-nya juga, mangkoknya juga sudah chrome. Kemudian ini juga ada tambahan variasi supaya pintu dibuka enggak jeduk. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman ya, kondisinya kalau ban ini masih bawaannya semua. Itu kondisinya seperti itu.
masih mulus sekali, masih orisinil 2015 KM low. Ini masuk ke dalam aja. Nah, ini kondisi door trimnya juga masih bagus ya. Dia masih orisinil, fungsi semuanya belum ada cacat. Ya intinya nggak bisa ngomentari banyak ya mobil ini karena dia kondisinya masih original. Lampu menyala, mister di cover juga masih kulit jeruk. Ini untuk persneling kulit jeruk. Ya masih standar semuanya, like new atau seperti baru. Ini tambahan untuk tadi yang belakang sensor parkir ya. Jadi nah di sini nanti ada alarm, bukan alarm tapi seperti di belakang nanti berapa meter begitu. Untuk pengaturan-pengaturan bawah ini jaminan tidak bekas banjir juga. Odonya 48.000 kurang lebih ya. Ini Sun Visor masih ada plastiknya, konsol-konsol, terus AC ini juga masih bagus sekali, jok ori. Nah, lihat ke jok ori, ini sudah airbag ya teman-teman ya, airbag 1, 2 di sana sama di setirnya ini. Jok orisinil, masih bagus semuanya karena dulunya ini di cover. Kemudian kalau covernya dibuka dia kan kondisi joknya juga masih bagus. Gitu, kemudian baris kedua. Saya lihat ke door trim juga masih bagus kondisinya. Ini sudah ada pengaturan untuk kaca sendiri, ada untuk tempat minum. Ini ada dompetnya, kondisinya loh bisa dilihat. Joknya ori ya. Jadi mantep. Just ini pilar-pilarnya ya di pintu tak lihat ke. Masih bagus mulus. Suaranya juga masih kaleng ya, tidak ada bekas dempul atau bekas cat ulang. Begitu teman-teman ya. Mau lihat mesinnya? Oke, tak bukakan mesinnya. Ini nyampe enggak ya? Kalau di belakang ini ban serep masih belum turun juga atau belum digunakan. Enggak bisa disut ada mobil di belakang enggak apa-apa ya. Kita lihat mesinnya aja. Turunkan dulu. Bentar ya. Ini kondisi kap mesinnya teman-teman, sealer-sealer di kap mesin ini masih orinya. Nah, ini bisa dilihat bautnya belum pernah dibuka dari tahun 2015 barunya. Ini kondisi mesinnya, kalau misalnya mau disalon tambah bersih lagi ini. Bullhead-bullheadnya juga masih rapi, belum ada bekas insiden apa-apa. Gitu ya. Tulangan-tulangan depan, apron-apron masih oke semuanya, kelistrikan hidup semuanya. Cek lihat detailnya ya. Mungkin teman-teman sudah pada tahu lah ciri-ciri mobil pernah insiden atau tidak. Begitu kan sudah paham ya teman-teman. Sip, mantap sekali. Silahkan di kontak nomor di deskripsi. Oke, sip mantap gitu ya teman-teman. Itu Toyota Agya tipe G upgrade TRD. Yang berminat silahkan kontak nomor di deskripsi. Harga saya kasih di deskripsi. Makanya teman-teman kalau misalnya mau komen, biasakan baca deskripsi dulu karena di situ ada harganya ya. Tak kasih nego, lokasi Magelang Kabupaten. Ya, seperti itu mobilnya Toyota Agya manual ya, tahun 2015. Kondisinya bagus, siap pakai, odo rendah, kilometer rendah. Kemudian ini servis rekor. Sip ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Yang mau beli ataupun mencari bisa kontak nomor di deskripsi. Otomoji pamit. Thank you.